Tim Disaster Victim Identification atau DVI telah melakukan pencarian berdasarkan sampel yang didapat dari keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu, Jakarta. Sampai saat ini, tim DVI telah mengumpulkan 53 sampel DNA dari keluarga korban dan juga telah mendapatkan 17 kantong jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Tim DVI juga melakukan pencocokan dari data antemortem dan data postmortem korban dan mendapatkan hasil salah satu korban bernama Oki Bisma. Namun pencarian dan pencocokan data korban masih berlanjut sampai saat ini. Sampai jam 17 ini, ya, tim DVI telah menerima sampel DNA dari keluarga korban, itu sebanyak 53 sampel DNA. Kemudian sampai sore ini juga, kita telah menerima 17 kantong jenazah. Tim antemortem dan postmortem telah bekerja, dan pada hari ini, tim juga melakukan rekonsiliasi. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Dari Jakarta, Atalah Aldi Pragi dan Amarta melaporkan.